Baby bus. Belajar bersama Quacky. Aku Quacky, seekor bebek yang keren. Selamat datang di pesta ulang tahunku. Hah? Kenapa ini masih kosong? Pestanya akan segera dimulai. Aku harus mendekorasinya sekarang. Oh ya. Aku dapat meletakkan foto-fotoku di atasnya untuk menunjukkan wajah bahagiaku kepada semua orang. Ayo, kita letakkan foto-foto itu di dinding. Satu di sini, dan satu di sana. Satu foto, satu foto. Ada begitu banyak foto di dinding. Ini kelihatan bagus sekarang. Siapakah ini? Ini berat. Itu pasti hadiah dari bebek super. Ayo kita buka. Woi. Hai. Woi. Selamat ulang tahun. Hehe, aku punya banyak teman. Ikuti aku. Wah. Wah, banyak sekali makanan lezat. Huh? Ada banyak mainan juga. Siapa yang akan digigit hiu? Tanto! Semua orang memilih sebuah gigi dan menekannya. Yang ini terlihat aman. Sekarang giliranku. Yang manakah yang harus aku pilih? Aku tidak ingin digigit olehnya. Bisakah kamu memilihkan satu untukku? Aku akan memilih yang ini. Hiu itu punya banyak gigi. Mengerikan sekali jika digigit olehnya. Jangan takut, hiu itu palsu. Hah? Apa ini? Ups! Kotak harta karun rahasiaku ditemukan. Sebuah kotak harta karun rahasia. Harta karun apa yang ada di dalamnya? Hei, harta karunnya adalah sebungkus permen meledak pelangi. Ketuk dan lihatlah apa yang terjadi. Wow, aku tidak percaya ada begitu banyak bungkus permen meledak pelangi. Lihatlah, itu seperti sebuah pelangi. Aku menginginkannya. Satu bungkus untuk setiap orang. Satu bungkus. Satu bungkus. Satu bungkus. Banyak bungkus permen meledak pelangi yang dapat dibagikan seperti ini. Satu bungkus untuk setiap orang. Satu bungkus. Satu bungkus. Anak-anak, waktunya kue ulang tahun. Quacky, buatlah sebuah permintaan. Aku ingin menjadi bebek super dan mengalahkan monster jahat. Wow. Apakah ada yang mau bola-bola es krim di atas kuenya? Wow, aku suka kue dan es krim. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Aku akan menyendokkan es krim untuk semua orang. Aku ingin satu porsi es krim. Yuhu! Aku juga menginginkannya. Terima kasih.
Aku ingin porsi es krim yang banyak. Aku ingin banyak lagi. Aku ingin porsi es krim yang banyak sekali. Wah, Kueki telah berubah menjadi orang tua. Berlatihlah dengan Kueki. Petiklah buah anggur satu persatu dan masukkan ke dalam alat pembuat jus. Monyet itu menginginkan banyak buah persik. Monyet itu menginginkan satu buah pisang. Monyet itu menginginkan banyak stroberi. Ketuklah pada kartu untuk membaliknya. Seekor kucing menginginkan seekor ikan. Kedua kartu ini cocok dan dikeluarkan. Lanjutkan mencocokkan dan menghapus kartu. Kerja bagus! Kerja bagus! Kerja bagus! Lakukan dengan Kueki. Papa, ini untuk Papa. Terima kasih. Kueki, ayo kita bermain sebuah permainan. Tentu. Ada satu permen dan ada banyak permen. Sekarang, gelas manakah yang berisi banyak permen? Ini, yang ini. Ya. Aku ingin memainkannya lagi. Perhatikanlah baik-baik. Gelas manakah yang berisi satu permen di dalamnya? Ini, yang ini. Haha, ini sungguh menyenangkan. Anak-anak, mainkan permainan ini bersama mama dan papamu. Dan lihat, apakah mereka dapat menebak sisi mana yang memiliki satu isian dan sisi mana yang memiliki banyak isian.